Mirsa, lonjakan kasus positif COVID-19 di berbagai daerah membuat banyak rumah sakit penuh. Di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Temanggung, Jawa Tengah, pasien COVID-19 terpaksa harus menunggu karena tempat tidur perawatan COVID-19 telah terisi. Melonjaknya kasus positif COVID-19 di Sidoarjo, Jawa Timur membuat jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan terus berkurang, bahkan telah terisi penuh. Salah satu rumah sakit rujukan COVID-19, RS Siti Khadijah di Taman Sidoarjo misalnya, dari total 118 tempat tidur semuanya telah terisi penuh oleh pasien COVID-19. 70% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit ini adalah warga Sidoarjo, dan 30% sisanya merupakan warga dari luar Sidoarjo. Saat ini TT kami yang untuk ICU sudah full. Yang untuk RIK biasa masih ada, tapi itu pun juga cepat sekali ya terisi oleh pasien COVID kembali. Kondisi pasien saat ini, jadi memang saat ini pasien kondisi datang itu cenderung berat di Rumah Sakit Siti Khadijah, sehingga memerlukan penanganan yang lebih cepat, karena memang pasien-pasien saat ini gejala klinisnya berat dan kemudian cepat memburuk. Lonjakan pasien COVID-19 juga terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Dibanding bulan lalu terjadi peningkatan tajam jumlah pasien yang dirawat di RSUD Temanggung. Bulan Mei terdapat 99 pasien COVID-19. Sementara di bulan Juni ini ada 223 pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Temanggung. Mengantisipasi penambahan pasien COVID-19, pihak RSUD Temanggung akan menyiapkan penambahan ruang isolasi untuk pasien. Sementara untuk ketersediaan oksigen, pihak supplier telah mengingatkan bahwa permintaan oksigen terus meningkat. Sebelum pandemi, RSUD Temanggung mengisi tangki persediaan oksigen 10 hari sekali. Namun saat ini pengisian tangki oksigen hanya 6 hari sekali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Temanggung, Jawa Tengah, tim kontributor melaporkan.